Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada wanita dan sistem reproduksi pada pria, yang dimana dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita pada bagian dalam. Pertama adalah uterine fundus, yaitu bagian yang terluas dan paling atas dari rahim serta terhubung ke saluran tuba dan terletak di seberang serviks. Selanjutnya yaitu uterus, suatu struktur otot yang cukup kuat, bagian luarnya ditutupi oleh peritoneum sedangkan rongga dalamnya dilapisi oleh mukosa. Kemudian ada endometrium, yaitu lapisan terdalam rahim yang terdiri dari kelenjar dan stroma. Selanjutnya ada myometrium, yaitu lapisan tengah rahim yang sebagian besar terdiri dari otot polos, jaringan stroma, dan pembuluh darah dan merupakan lapisan yang paling tebal. Kemudian perimetrium, yaitu lapisan serosa yang berasal dari periteum yang melapisi fundus uterus. Selanjutnya ada fimbriae, yaitu tonjolan seperti jari pada tuba falopi yang berfungsi menangkap sel telur yang dilepaskan dari ovarium. Bagian selanjutnya yaitu tuba falopi, yang merupakan saluran telur yang terdapat pada tepi atas ligamentum latum, berjalan ke arah lateral mulai dari ostium tuba interum pada dinding rahim. Fungsi tuba falopi adalah untuk menangkap ovum yang dilepaskan saat ovulasi sebagai saluran dari spermatozoa ovum dan hasil konsepsi, serta tempat terjadinya konsepsi dan tempat pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi sampai mencapai bentuk blastula yang siap mengadakan implantasi. Selanjutnya ada ovarium, yaitu kelenjar berbentuk buah kenari yang terletak di kanan dan kiri uterus di bawah tuba uterina dan terikat di sebelah belakang oleh ligamentum latum uteri. Kemudian ada ovarium ligament, yaitu pita fibrosa tipis yang menempelkan ovarium ke rahim. Selanjutnya cervical canal, yaitu saluran berbentuk gelondong dan pipih yang menghubungkan vagina dengan rahim. Selanjutnya dilanjut dengan cervix, yang dimana terletak di puncak vagina. Cervix biasanya merupakan penghalang yang baik bagi bakteri, kecuali selama masa menstruasi dan selama masa ovulasi. Yang terakhir adalah vagina, yaitu saluran muskulomembraneus yang menghubungkan uterus dengan vulva. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi wanita pada bagian luar. Sistem reproduksi wanita pada bagian luar dimulai dari mons pubis, yaitu bagian yang menonjol berisi jaringan lemak dan sedikit jaringan ikat yang terletak di atas simpisis pubis. Kemudian ada klitoris, yaitu sebuah jaringan erektil kecil yang serupa dengan penis laki-laki yang mengandung banyak urat-urat saraf sensoris dan pembuluh darah sehingga sangat peka. Kemudian dilanjut dengan uretal opening, yaitu bagian dari saluran kemih yang berfungsi mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Seperti penjelasan pada sistem reproduksi wanita pada bagian dalam, vagina merupakan saluran berbentuk seperti tabung berotot yang menghubungkan antara leher rahim dengan bagian luar tubuh. Kemudian ada labia majora, yaitu kelanjutan dari mons veneris yang berbentuk lonjong dan menonjol, berasal dari mons veneris dan berjalan ke bawah dan ke belakang. Kemudian ada juga labia minora, yaitu lipatan di bagian dalam bibir besar tanpa rambut yang berfungsi untuk melindungi lubang vagina dan uretra dari iritasi, kekeringan, serta infeksi. Yang terakhir adalah anus, yaitu bagian akhir dari saluran pencernaan yang berfungsi sebagai pintu keluar feses dari dalam tubuh. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pria pada bagian luar. Yang pertama yaitu dimulai dari kandung kemih, yang merupakan organ berongga yang berfungsi untuk menyimpan urin yang dihasilkan oleh ginjal sebelum dikeluarkan dari dalam. Kemudian ada kelenjar prostat, yaitu organ yang terletak di bawah vesika urinaria yang melekat pada dinding bawah vesika urinaria di sekitar uretra bagian atas. Selanjutnya ada uretra, yaitu saluran tipis yang menghubungkan antara kandung kemih dengan meatus uretra. Selanjutnya dilanjut dengan vas deferens, yaitu saluran tempat keluarnya sperma dari epididymis menuju vesicula seminalis. Kemudian ada testis, yang terletak menggantung pada urat-urat spermatik di dalam skrotum, sepasang kelenjar yang berbentuk oval.
Selanjutnya adalah skrotum yang merupakan kantung yang dalamnya testis dan mempertahankan suhu testis 2 derajat Celcius di bawah suhu dalam rongga perut. Kemudian ada kepala penis, yaitu bagian ujung penis yang berbentuk kerucut dan merupakan salah satu bagian sensitif dari alat kelamin pria. Yang terakhir adalah lubang penis, yaitu muara dari saluran kemih yang terletak di ujung penis. Selanjutnya yang terakhir yaitu sistem reproduksi pria pada bagian dalam. Sistem reproduksi pria pada bagian dalam dimulai dari ureter, yaitu sepasang tabung berotot yang menghubungkan antara ginjal dan kandung kemih yang berfungsi untuk mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Kemudian yaitu kandung kemih, yang merupakan organ berongga yang berfungsi untuk menyimpan urin yang dihasilkan oleh ginjal sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Kemudian ada vesicula seminalis, yaitu kelenjar yang berupa kantong seperti huruf S berbelok-belok yang dibatasi oleh epitel yang menyekresikan zat mukoid yang mengandung fruktosa dan prostaglandin. Selanjutnya ada vas deferens, yaitu saluran tempat keluarnya sperma dari epididymis menuju vesicula seminalis. Kemudian ada ampulla vas deferens, yaitu bagian dari vas deferens yang melebar dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma. Kemudian ada epididymis, yaitu tempat penyimpanan sementara sperma sampai sperma menjadi matang dan bergerak menuju vas deferens. Kemudian ada testis, yaitu terletak menggantung pada urat-urat spermatik di dalam skrotum yang merupakan sepasang kelenjar berbentuk oval. Selanjutnya ada kelenjar prostat, yaitu organ yang terletak di bawah vesika urinaria yang melekat pada dinding bawah vesika urinaria di sekitar uretra bagian atas. Kemudian kelenjar chopper, yaitu sepasang kelenjar kecil di sepanjang uretra di bawah prostat yang berfungsi untuk menetralisir suasana asam dalam saluran uretra. Selanjutnya ada uretra, yaitu saluran tipis yang menghubungkan antara kandung kemih dengan meatus uretra. Kemudian ada jaringan erektil, yaitu jaringan dalam tubuh yang memiliki banyak ruang pembuluh darah dan dapat membengkak ketika terisi oleh darah. Yang terakhir adalah glans penis, yaitu bagian ujung penis yang berbentuk jamur yang terbungkus dalam selubung dan sebagian ditutupi oleh preputium. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.